Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang terkini. Jadi malam ni kita nak belajar tentang alat perkusi, okey? Okey, jadi tanpa membuang masa, ada beberapa alat perkusi yang telah cikgu sediakan. Okey, yang pertama adalah ini adalah loceng. Ini adalah loceng. Selalu pegang macam ni lah. Pegang dekat dalam. Boleh buat macam ni, ketuk. Ataupun boleh macam ni saja. Okey. Jadi ini ialah loceng. Okey. Seterusnya, yang kedua ialah ini adalah castanet. Atau kita panggil castanet. Bunyi dia. Okey, cara untuk pegang castanet, dia ada tali, nampak ni tali. Jadi masukkan jari tengah ni dalam lubang tali ni sampailah ikut keselesaan kita. Cikgu tak sampai bawah sebab tali ni kecil. Okey, okay, letak macam ni nampak. Kau boleh sampai dekat sinilah. Sampai sini, jadi bila kita main sebab nak pastikan tak terkepit pula jari dekat belakang ni kan. Okey, kita guna tangan satu lagi. Okey, itu saja, itu adalah castanet. Okey, yang ketiga ialah, tada! Ini ialah kayu TikTok. Kenapa kayu TikTok? Sebab bunyi dia TikTok, TikTok. Kita cuba kan. Balik. Okey, kita cuba. Itu bunyi kayu TikTok. Okey, seterusnya ialah tadaa. Ini ialah marakas. Marakas. Kita panggil marakas. Okey, boleh buat serentak ataupun boleh buat kiri kanan. Selang, 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 selang. Itu adalah marakas. Okey, dan seterusnya ialah kerincing. Ini adalah kerincing. Contohnya memang ada tali tapi ini tali apa ganti. Sebab alat perkusi ni dah lama dalam kelas kan. Okey, jadi ini adalah kerincing. Okey, macam mana main dia? Kita macam itulah bunyi kerincing. Okey, dan yang terakhir yang cikgu ada di sini ialah ini adalah simbal. Simbal. Dia memang macam apa yang selalu kita nampak dekat TV kan. Ini ialah simbal. Jadi itu saja alat perkusi yang kita perlu tahu di peringkat prasekolah. Sebenarnya ada beberapa lagi tapi cikgu tak bawa, cikgu tak sediakan. Kita akan belajar kemudian. Okey? Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video pembelajaran akan datang. Okey, bye. Take care everybody.